lagu ini, lagu sebelum ini, lagu Every time I see you falling, I get on my knees and pray, I'm waiting for love. Ini lagu zaman aku SMP sama geng Red Day aku. Iya. Hai teman JJ, saya Joko Anwar. Kamu ada 105. Lagu JJ Radio. Zaman aku sekolah. Iya, every time I see you falling, I get on my knees and pray. Lagu juga SMP jalan sama Richie Robby. Iya, ke SMP lagu itu. Zaman aku lagu apa? Sama geng, sama Kartika, Kikis, Nares, Devi, Mindy, Aulia, itu geng aku. Lagu itu, ya. Ya udah, itu kan. Tadi apa ya? Market sama Mas Firman. Ketemu Mas Firman, kamu, apa kabar, Asa? Iya, Mas, tuh gak sih, aku tanggal 31 September suruh ke Jogja, gitu. Apa conference sama Bu Indra Budu yang Barida, Bu Sri Has Budian. Wah, keren tuh game ya. Aku belum daftar ya. Aku mau daftar. Game-nya aku belum TPA TOEFL gimana ini? Gitu. Tadi sini ada lagunya Afgan. Afgan kan omongan tadi ini. Omongannya Fikar. So Fikar Adana ya. Lagunya Fikar Adana. Homo mereka waktu sekolah. Sampai ketawa cekikian kita. Pokoknya kesecekan. Fikar homo sama aku. Kan handsome dah. Abis gitu kan. Abis itu tadi ngerjain buat Bu Indra itu sih, buat conference komparasinya tuh. Aku buat riwa loh, aku bikin itu. Iya, buat conference kan. Ada aku sing api sih. Sudah aku nyari Pak Yaya kan. Ya Pak Yaya tuh gak ada, coba Pak Yayanya. Mungkin saya sama Vera aku suruh ke Pak Yaya emang. Mungkin Pak Yaya tahu kan. Terus kamu gak ke Pak Yaya ya, gitu. Iya mbak, aku ke Pak Yaya gitu. Jadi gak ada lah ibu sepuh. Bu Pak Yaya dimana? Gak ada, hari ini gak kelihatan. Gimana itu supaya dimana? Kenapa Risa? Oh, saya ada perlu sama Pak Yaya bu, gitu. Walah, ruangan kan Bu Ani, Pak Agus, Pak Muslimin seruangan. Pak Yaya di Podo 1 gitu, di Podo 1, kan aku di Podos 2. Podos 2 sebelahnya Prodi, makanya lu kita. Terus di Podos 1 itu Pak Muslimin, Pak Agus, Pak Yaya, Bu Ani. Terus sebelahnya itu ruang PP, ruangnya Devi. Nah terus habis itu ya aku ke Podos 1. Terus cuma ada Bu Ani. Bu Ani Pak Yaya gak ada ya, gak ada Risa gitu. Ah ya udah Bu, saya tak wudhu. Kan Bu udah ada toiletnya kan, wudhu. Bu Ani, saya mau ke Prof. Samsul ya Risa. Iya Bu, dia lupa mungkin, dia ngunci aku. Waduh, aku dikunci di ruangan. Terus ke Prof. Samsul kan istrinya Prof. Samsul kan Bu Ani. Mereka tuh gak punya anak gitu. Umurnya udah berapa, udah mau pensiun mereka, belum punya anak gitu kan. Terus walah gimana nih, terus dikunci kan. Wah, waduh, kok aku dikunci. Terus abis itu aku ketok-ketok. Aduh, tolong. Aduh, Pak Yaya kekunci. Tolong. Aduh, menurut aku enggak. Kamu udah aku pada ngumpulin kan statistik. Suruh ngumpulin sekarang. Menurut aku kan bakal. Mereka pada seneng banget sama aku gitu. Risa, sudah gitu. Lucu-lucu cowok-cowok itu. Mbak Risa, gitu gerangan. Aku ngumpulin kan. Sorry aja. Mau kerjain Bu Indra itu apa? Aku belum TOEFL, belum TPA gitu. Ya ini game. Mau telepon Pak Sony lagi. Padahal aku udah dapet Pak Agus Widodo. Pak Sony-nya malah belum, sibuk beliau. Itu.
Sony kan. Mas Sony kan apa yang aku ucapin, kamu ucapin gitu. Terus terus dia telepon mana gitu. Telepon iya kamu katanya. Kamu saya di KPFK iya. Duitku di Baksusan belum kembali coba. Cuma Jeti. Itu kan terus apa mau ngurus kriminal aja sih. Iya Mas Sony gitu. Gak tau Mas Sony. Gak ada kabar. Ini aku WA gak dibalas. Aku suruh ketemu Pak Yaya sama Pak Vera. Pak Yaya gak ada. Aku ketemu Mas Firman. Ketemu Mas Firman. Nah ini lagi katanya. Ini Bayu Adin. Itu intinya itu pokoknya aku mau ngurus kriminal. Lucu. Oh ini Monita ya senengannya Nungki. Monita idol tuh Nungki suka banget sama Nungki. Aku udah gak punya teman. Ya itu aja teman aku. Yang gak tahu siapa yang neror. Di teror itu. Aku pasti gitu kalau di teror. Kalau dari 2012 kayak gitu. Aku bilang Hendri Irwanto mati kamu terus aku blok. Pasti dari 2012 sudah triliunan nomor neror aku gitu. Ya mau gimana itu orang diteror kan. Ya udah pokoknya aku udah bilang apa adanya, detail dari aslinya. Aku enggak tahu Teguh di mana, itu bisa buat saksi gitu. Jadi aku update gitu. Itu dulu nomor WA-nya, WA-nya udah enggak ada. Pada bilang, "Ter aku mau pindah kerja, aku Mbak gitu. Duit kamu urus sendiri ya," katanya dia gitu. Dia emang dulu udah punya cewek, terus kayaknya dia sama ceweknya enggak tahu apa ceweknya kampusnya Bung Karno gitu. Muslim Toto si Teguh, dia ngirim foto ceweknya terus dia mau pindah kerja gitu. Si Teguh itu nggak tahu sekarang di mana, dia bisa jadi saksi sih gitu karena aku udah ketikan di situ gitu. Ya aku udah bilang apa adanya, kalian bisa ke dukun lah atau ke Koroiko gitu. Tapi aku udah bilang apa adanya, beri detail aslinya gitu kan. Aku tuh nggak pernah punya teman. Ting 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 Senorita, nggak tahu maksudnya nggak balas WA aku gitu. Ya semoga gimana aku terselesaikan. Itu cuman mau sen kriminal sih gitu. Wah gue ini sih udah gitu ya pokok intinya aku udah ketika padanya beri deklarasinya sibuk kerjaan numpuk suruh ikut seminar di UGM gitu. Pokoknya intinya mau urus kriminal lah intinya aku gitu. Sing aku diteror terus. Ya itu kelakuan AJS KST kan neror kayak gitu, gitu. Jadi dari 2012 itu jadi teror terus gitu. Jadi intinya semoga AJS KST cepet di penjara gitu. Aku udah gak punya teman itu. Aku ya gak tahu sih jodoh gak akan kemana gitu. Intinya ya emang aku udah tua juga kan gitu. Jadi aku udah gak
emang nggak punya teman sih dari dulu. Aku masih si gadis aja, aku nggak punya teman, apalagi sekarang gitu, apalagi udah tua gitu kan. Itu aja ya, nggak tahu Mas Soni, sepatu kantor aku juga nggak diurusin. Nah, gitu ya intinya. Apa aku live terus itu ya, yaudah ya, dadah.